pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung, berjumpa kembali di Menara Doa Segala Bangsa pada ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, jika ada dari Bapak Ibu Saudara yang mendapatkan pernyataan Tuhan selama pujian penyembahan, boleh dipersilahkan untuk membagikan kesaksiannya. Shalom, selamat pagi. Shalom, Bu. Ya, saya tadi mendapat di Mazmur ya. Mazmur 18 ayat 30. Bunyinya, adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Baik, saudara. Selamat pagi semua. Shalom. Kita akan lihat video klip berikut. Ya. Kan apa yang jadi kehendak rencana Tuhan buat kita yang ada di Menara Doa Sebangsa, segala bangsa ke depannya. Kita akan lihat pernyataan Tuhan lewat. Even that Menara Doa segala bangsa, the new level at the kingdom. Bahkan di Menara Doa segala bangsa, tingkatan yang baru itu sedang terjadi dalam hidup saudara. Even in the school, the prophetic school, the new level are taking place. Bahkan dalam sekolah doa prophetic ini, hal-hal yang baru sedang terjadi, tingkatan yang baru sedang terjadi dalam hidup saudara. You are not only learn and preaching, in the preaching, the manifest, the preaching, authority and power. Bukan hanya saudara belajar dan berkhotbah, tetapi dalam khotbah saudara, ada otoritas dan kuasa yang termanifestasi, yang mengalir. You're going to build that kingdom. You're going to build the people's life. Saudara akan membangun kerajaan Allah itu. Saudara akan membangun kehidupan daripada orang-orang lain itu. Even God want to use you to change the foundation even in your nation. Bahkan Tuhan akan memakai saudara untuk mengubah fondasi dasar yang ada dalam bangsa saudara sekalipun. So the Lord want to use you to put His foundation. Jadi Tuhan akan memakai saudara untuk memakai, untuk menaruhkan fondasinya. You have to believe the Lord called you, not man, not people. Saudara harus percaya Tuhanlah yang memanggil saudara, bukan manusia, bukan orang lain yang panggil saudara. You have to believe your call, your prayer, as you pray, as you say something, there's the word of God, there's the power, authority, power flow right now. Saudara harus percaya panggilan saudara sebagai pendoa. Ketika saudara berdoa, dia sudah memperkatakan firman Tuhan. Ada kuasa Tuhan, ada aliran kuasa Tuhan yang sedang terjadi. As you say the word of God is not turned back with the empty. The word as you spoke that will fulfill that what God desire and fulfill His vision and mission. Pada saat saudara memperkatakan firman Tuhan yang saudara perkatakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Bukan. Tuhan maksudkan firman Tuhan itu diperkatakan dan terjadi. And God will reveal the new revelation and how to put the foundation, how to change the people's life. Dan Tuhan akan menaruhkan pewahyuan yang baru. Bagaimana membangun fondasi yang baru? Bagaimana mengubah kehidupan orang-orang lain? That God know what's happening on the line. It means there is something have to break. The Lord reveal to you and that's happening. Tuhan juga tahu ada sesuatu yang terjadi dan Tuhan ingin putuskan itu, hancurkan itu, dan disitulah terobosan terjadi. This is not only preaching. He become prophet. He become a healer. And the fivefold ministry is a place in the ministry of Jesus. Artinya Yesus bukan hanya sekadar berkhotbah, tetapi dia juga melakukan. Dia adalah sang penyembuh dan pelayanan lima cawatan itu terjadi melalui dia. This is happening that Menara Doa Segala Bangsa. Inilah juga yang terjadi di Menara Doa Segala Bangsa. The people who take part, the people who gather, the people who join, the people are here right now. Lord saying, yes, the same call, the same authority and power is taking place in your life. Orang-orang yang bergabung bersama-sama, yang terhubung bersama-sama di dalam Menara Doa Segala Bangsa ini, otoritas dan kuasa yang sama terjadi pada mereka. That's the season right now. Ada musim masa sekarang. This is the season right now. Inilah musim masanya sekarang. This is the season where prophetic moving right now. Inilah masa waktu sekarang di mana hal-hal prophetic bergerak sekarang. Prophetic move. Hal-hal kenabian bergerak, saudara. In preparing Indonesians for their special fivefold ministry, believe that Indonesians that you are going to fly to the nation, to the nations. Persiapkanlah diri saudara, kita percaya kita akan mempersiapkan Indonesia untuk pelayanan lima jawatan ini. Saudara percaya kita akan terbang dari bangsa ke bangsa. Amen. Indonesian that you're going to fly to the nation, you're going to build the nations. Orang-orang Indonesia percaya kita akan terbang dari bangsa ke bangsa, kita akan membangun bangsa-bangsa itu.
There was a time that you can see there's a many foreigners in your nation. That's going to be over. Now you're going to be in the other nations. Ada masanya saudara melihat dulu bahwa ada banyak orang asing datang melayani di negeri kita. Tapi itu akan berakhir. Saatnya sekarang kita yang dipakai Tuhan untuk melayani bangsa-bangsa. That's why God preparing you. Makanya Tuhan mempersiapkan saudara semua. This pandemic season, that COVID season, yes, God preparing you for the fivefold ministry. Believe it. Saudara, masa pandemi ini, masa COVID ini, musim masa ini, Tuhan sedang mempersiapkan saudara untuk pelayanan lima jawatan. He preparing you. Dia sedang mempersiapkan saudara. The people who sensitive, they can fly. The people are not sensitive, they're going to fall. Saudara, orang-orang yang peka, mereka akan terbang. Tapi orang-orang yang tidak peka, mereka akan jatuh. There's something new going to take place in your life. Ada sesuatu yang baru akan terjadi dalam hidup saudara. The new work, the new move are taking place. Pekerjaan yang baru, kegerakan yang baru akan terjadi. Baik, dan menara doa segala bangsa, believe it. Bahwa menara doa segala bangsa, percaya. Why the Lord create the Jews menara doa segala bangsa? Kenapa Tuhan ciptakan, kenapa Tuhan memilih menara doa segala bangsa? For in this season. Untuk masa waktu inilah. God called you for this season. Tuhan memanggil saudara untuk musim masa waktu ini. To raise up. Untuk bangkit. You're not only like a eagle, you fly. Menara doa segala bangsa, believe. You like a mother eagle, you fly, and the thousands of eagle are fly together. Amen. Menara doa segala bangsa bukanlah hanya seperti raja wali yang terbang, tapi saudara seperti induk raja wali yang terbang tinggi dan ribuan raja wali mengikuti dari belakang. Amen. You teach them to fly, and you teach them to focus, you teach them to understand, you teach them to sensitive. Saudara ajari mereka untuk terbang. Saudara ajari mereka untuk berfokus. Saudara ajari mereka untuk sensitif, saudara. The menara doa is called for this season. Menara doa segala bangsa dipanggil untuk musim masa sekarang ini. Believe it. Percaya. As you believe, you see the power of God. Pada saat saudara percaya, saudara lihat kuasa Allah. God called you for the purpose. Tuhan telah memanggil saudara untuk satu tujuan. As you sensitive, as you say to God, Lord, what to do right now? And God will raise you and He will teach you. Pada saat saudara peka, pada saat saudara berkata, Tuhan, apa yang harus dilakukan sekarang, maka Dia akan mengajari saudara. Amen. Hallelujah. The name of Jesus. Dalam nama Yesus. Lord, I surrender that fivefold ministry team right now. Tuhan, aku menyerahkan tim pelayanan lima jawatan sekarang. Lord, we believe, Lord, that something different move are taking place in the name of Jesus. Tuhan, kami percaya ada satu kegerakan yang berbeda sedang terjadi dalam nama Yesus. Lord said to Emma. Tuhan berkata kepada Ibu Emma. Emma, remember that miracles where Jesus did in Cana. Ingat bahwa mujizat yang Tuhan Yesus lakukan di Cana. Lord say that kinds of wonder miracles, Lord say, is going to take place in your life. Mujizat yang seperti itu juga yang akan terjadi dalam hidupmu. The Lord going to use you in an evangelist, is going to miracles, some of the miracles. Tuhan akan memakai engkau dalam penginjilan sehingga ada mujizat demi mujizat terjadi terus. Amin. That's a many many breakthroughs going taking place. Ada begitu banyak terobosan akan terjadi. Kurabaka santarike. Kurabaka santarike. In your ministry, you're going to break that strongholds. Dalam pelayananmu, engkau akan menghancurkan begitu banyak benteng penghalang. Even there's a many challenging with the stronghold, but Lord say you got the victory and a breakthrough. Akan adakan begitu banyak tantangan dengan hal benteng-benteng menghalang, tapi Tuhan berkata engkau akan menerobos dan engkau akan menang. Even Ira menangka wani. The name of Jesus. Urabaka Santarike. Urabaka Santarike. I surrender her in the name of Jesus. Saya menyerahkan dia di dalam nama Yesus. Lord say, my daughter. Tuhan berkata, anakku. There's many people's life. You are going to be like a roof in their life. Ada begitu banyak kehidupan orang-orang yang kau akan menjadi seperti atap bagi mereka. The name of Jesus. Dalam nama Yesus. Like Noah will build the ark. Seperti Nuh yang membangun bahtera. Yes, that's the manner. Begitulah caranya. That's your ministry. Itulah pelayananmu. Or say, you're going to teach them, you're going to make that big ark, that you're going to bring them to enter in that ark. Tuhan berkata, engkau akan mengajari mereka, engkau akan membangun bahtera, engkau akan buat mereka masuk ke dalam bahtera. You're going to be more patient and waited and waited. Engkau akan lebih bersabar, dan akan menunggu. That how much you're waited, how much you're patient, Lord say, that much you're more clearly, you're more sensitive, you can hear the voice of the Lord, and you can build like Noah, make the ark inch by inch.
Sebagaimana kau bersabar, sebagaimana engkau dalamnya engkau menunggu, begitulah caranya. Engkau akan membangun bata itu, engkau akan bangun setahap demi setahap. Wait, we're very sensitive. Ketika engkau begitu sangat peka, sangat sensitif. Percaya. The name of Jesus. Dalam nama Yesus. Deborah Linda. This is what the Lord say to you right now. Ini yang Tuhan katakan kepada ibu sekarang. Lord say I input that something new things right now. Tuhan berkata aku menginput, memasukkan sesuatu yang baru sekarang. Lord say I put another strong foundation on that foundation. Tuhan berkata aku menaruhkan satu dasar yang baru atas fondasi yang ada. So Lord say I'm going to put a strong foundation and I'm going to make you stand strong. Jadi Tuhan berkata, aku menaruhkan fondasi yang kokoh, yang kuat, dan aku akan menjadikan engkau kuat dan kokoh. Even though there's a challenging, even though there's sometimes that you say, God, I don't know what to do, I couldn't catch it. Sekalipun engkau berkata, Tuhan, ada begitu banyak tantangan, aku gak tahu lagi apa yang harus dilakukan, aku gak bisa nangkap ini Tuhan. Even sometimes when God spoke to you, even in your dream, sometimes you never understand the dreams. Bahkan ketika Tuhan berbicara kepadamu, Tuhan bicara lewat mimpi, dan engkau bahkan gak tidak mengerti akan mimpi itu. But Lord say, my daughter, tapi Tuhan berkata anakku. From now onward. Mulai sekarang. Lord said that there's something new thing will take place in your life. Tuhan berkata sesuatu yang baru akan terjadi dalam hidupmu. Believe it. Percaya. Believe it. Percaya. As you believe, you see the power of God. Pada saat engkau percaya, engkau akan lihat kuasa Allah. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Johanna Riri. In the name of Jesus. Pendeta Johanna Riri. I saw the tree is so big tree. I mean, it looks like many years tree. It branches more wider. Saya melihat ada satu pohon-pohonnya begitu besar dan ada begitu banyak cabang-cabangnya begitu besar sekali. See, I can see on that tree there's a many birds have nest there. Even the bottom of that tree, there's animals are resting. Even the people are sat, people are sitting there, and many things are taking place under the tree, even in the tree. Saya bisa melihat di pohon itu ada begitu banyak burung-burung sampai mereka bersarang. Bahkan sampai di bawah pohon ada begitu banyak binatang yang berturut. Bahkan orang-orang berturut, ada begitu banyak hal di pohon itu. So the shadow of the tree is make the people rest and bring the new breathings. Jadi pohon itu menaungi siapa saja orang yang bernaung atau siapa saja yang bernaung melalui pohon itu. Menghasilkan banyak perkara yang baru. And that produce the fresh air. Dan menghasilkan udara yang baru, udara segar yang baru. That's you. Itulah engkau. That's you. Itulah engkau. That's your ministry. Itulah pelayananmu. That's your call. Itulah panggilanmu. That's your work. Itulah pekerjaanmu. You become blessing for the many people. Believe nation to nation. Engkau menjadi berkat buat banyak orang percaya dari bangsa ke bangsa. You're not only to village, you're not only to city, but the nation to nation. Engkau bukan hanya dari desa ke desa, kota ke kota, tapi Tuhan berkata, engkau your, dari bangsa ke bangsa. Your level are changed. Tingkatanmu berubah. Lord say, the moment as you in the stage. Pada saat engkau ada di panggung. You are different person. Engkau dari pribadi yang berbeda. The people going to see you, that's not Johanna Riri, that's something different person. Orang-orang akan melihat bukan lagi Johanna Riri, tetapi satu pribadi yang berbeda. They're going to see the anointing, full of the anointing. Mereka akan melihat pribadi yang penuh dengan pengurapan. Believe it. Percaya. If you believe, you see the power of God. Engkau percaya, maka engkau melihat kuasa Allah. That's why the people say, he's a prophet. Makanya, orang-orang mengatakan dia adalah nabi. Yes, my dear brothers. Amen. Ya, saudara-saudari. That's the man God want to use you, authority and power is saving. Begitulah caranya Tuhan akan memakai engkau dengan otoritas dan kuasa. Amen. Amen. Don't worry. Jangan khawatir. Amen. Everything God work in your life. Semuanya Tuhan bergerak dan kerjakan dalam hidupmu. Yes, so Lord, I surrender this 5-4 ministry team in your hand. Ya Tuhan, aku menyerahkan tim pelayanan 5 jawatan ini ke dalam tanganmu. I pray for the move of God take place today in the ministry. Aku berdoa untuk kegerakan Allah terjadi dalam pelayanan mereka. Lord, you have a purpose in your life. Engkau memiliki tujuan dalam hidup mereka. Lord, as you choose the 12 disciples, Lord, that's the manner you choose them for this season. Sebagaimana engkau memilih akan murid-muridmu, begitulah caranya engkau memilih mereka untuk musim masa ini. As you teach the disciples and you send them to the nation, the same manner, Lord. You choose the 5 ministry team, you teach them, and now you will send them.
Sebagaimana engkau mengajari murid-muridmu dan mengutus mereka, begitu juga engkau mengajari mereka ini dan mengutus mereka, Tuhan. Let your call fulfill in their life, name of Jesus. Biarlah panggilanmu tergenapi dalam hidup mereka, Tuhan. In the name of the Father. Di dalam nama Bapa. Name of the Son. Di dalam nama Putra. Name of the Holy Spirit. Di dalam nama Roh Kudus. I pray and I release the anointing upon them. Aku berdoa dan aku lepaskan pengurapan itu. You take control right now. Engkau ambil alih sekarang, Tuhan. Okay. Amen. Saudara-saudara, kita akan masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Dipersilakan kepada hambanya, Bapak Pendeta Immanuel Sutrisno. Shalom, Bapak Ibu. Shalom, Pak Immanuel. Shalom. Iya. Shalom, Pak Immanuel. Kita bersyukur kepada Tuhan, sampai hari ini kita masih sehat semua. Semua yang sehat, haleluya. Haleluya. Amin, amin. Amin, amin. Saya lihat dengan wajah yang segar-segar, yang gemuk-gemuk, ya. Semakin diberkati Tuhan. Baik. Tadi saya menyimak video yang ditayangkan, ada satu kata yang saya catat di sini adalah orang-orang yang peka mereka akan terbang. Ya, orang-orang yang peka mereka akan terbang. Dan kata-kata berikutnya adalah ajari mereka untuk sensitif. Kalau saudara perhatikan dari kata-kata hamba Tuhan tadi, orang-orang yang peka mereka akan terbang dan ajari mereka untuk sensitif. Ajari mereka untuk peka. Dan memang saya mempersiapkan judul khotbah pada pagi hari ini adalah membangun kepekaan. Ya, biasanya Ibu Moren mempertanyakan temanya apa, Pak. Nah, kebetulan kemarin tidak ditanya, ya saya tidak sampaikan. Tapi itulah judul khotbah yang saya persiapkan, membangun kepekaan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita ini harus seimbang, ya. Mobil kalau tidak balance, makanya ada spuring dan balancing. Perlu diseimbangkan, ya. Mobil setiap sekian bulan sekali harus dibalancing, ya. Dispuring balancing supaya apa? Supaya jalannya itu enak, dikendarainya itu enak. Dalam kasat mata, ya, empat-empat roda itu ukuran angin atau nitrogen yang ada di dalam ban itu tekanannya harus sama. Jadi kalau saya biasa pakai ukuran 30, ya, 30 depan, 30 belakang. Ya, ada orang-orang tertentu mungkin dengan ukuran-ukuran yang lain. Tapi yang jelas harus balance, harus balance, harus seimbang. Kalau kiri 30, kanan 30, depan 30, bisa belakang tidak 30 sesuai dengan beban yang di apa yang dibawa. Tapi yang jelas antara kiri dengan kanan itu harus balance, harus seimbang. Seandainya depan kanan 30 tekanan udaranya dan kiri itu hanya 20, artinya apa? Nggak seimbang. Saya yakin dan percaya itu mobil tidak nyaman untuk dikendarai. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita ini masih di bumi. Kita belum di sorga, kita masih di bumi. Dan kita ini adalah manusia. Atau bisa dikatakan kita ini adalah makhluk sosial. Dan kembali saya paralelkan dengan apa yang disampaikan dalam video tadi. Ya. Jadi bahwa orang-orang yang peka, mereka akan terbang. Berapa banyak yang mau terbang di sini? Coba saya boleh lihat. Amin. Ya. Saya mau. Haleluya. Saya mau. Orang-orang yang peka.
mereka akan terbang. Catat itu, saudara, ya. Catat itu, kata-kata itu, kata-kata nubuatan itu spektakuler sekali, itu luar biasa sekali itu, saudara, ya. Itu rema yang saya dapat. Dan dikonfirmasi apa yang saya khotbahkan, yang saya persiapkan untuk saya khotbahkan, saudara. Dan biarlah ini menjadi sebuah rema buat saya, buat saudara juga. Orang-orang yang peka, sekali lagi, orang-orang yang peka, mereka akan terbang. Dan menara doa segala bangsa harus mengajari membersnya, mengajari orang yang ada di dalamnya untuk peka, ya, untuk sensitif, ya, untuk peka, untuk sensitif, ya. Ada yang sudah mengatakan, Amen. Saya mau terbang ke Israel. Haleluya. Ini terbang ke Israel ini dalam rangka holiday atau... Tapi oke lah, enggak apa-apa lah. Saudara punya dream, saudara punya impian untuk terbang ke Israel. Karena di Israel juga banyak orang yang belum percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus adalah Mesias, ya. Kembali lagi saya katakan, orang-orang yang peka, mereka akan terbang, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, peka yang bagaimana? Sekali lagi saya katakan, kita ini adalah makhluk sosial. Kita masih di bumi, kita belum di surga, Bapak Ibu. Kita masih di mana? Di bumi, ya. Nah, karena kita masih di bumi, maka dari awal tadi saya katakan perlu namanya keseimbangan, perlu namanya balance, ya. Supaya apa? Dengan balance itu, saudara, kalau saudara mengendarai mobil yang balance, yang seimbang, saudara mau lari 130 di jalan tol, ya, mau lari 150 di jalan tol, saudara nyaman, saudara enak, saudara bisa terbang dengan kecepatan yang luar biasa. Tapi kalau saudara nggak seimbang, ya, tekanan udara di roda saudara tidak seimbang, jangan harap saudara bisa terbang dengan kecepatan yang tinggi. Nah, itulah perlunya sekali lagi membangun kepekaan, ya. Membangun kepekaan. Kepekaan apa yang harus kita bangun? Sekali lagi, kita adalah makhluk sosial, kita masih di bumi. Yang pertama harus kita bangun adalah kepekaan sosial, ya. Kalau kita mau terbang, kita harus membangun kepekaan sosial. Kita ini makhluk sosial, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kondisi sekarang ini, saudara, ya, semua orang bisa dikatakan bermain di dunia maya, ya. Hampir semua orang bermain di dunia maya, bermain media sosial. Ada di sini yang punya Facebook? Ada Facebook? Ada? Oh, hampir semua mungkin punya Facebook, ya. Kalau tidak punya Facebook itu kemungkinan banyak, saudara, ya. Mungkin memang dia ansos, antisosial. Atau mungkin dia nggak punya handphone, saudara, ya. Jadi mau main Facebook nggak punya, ya. Tapi saya rasa semua di sini mayoritas punya Facebook. Ada yang punya Facebook, punya Twitter, punya Telegram, punya Instagram, punya semua, punya, saudara, ya. Semua punya, saudara, ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan, bangun kepekaan sosial saudara di dunia maya. Bangun kepekaan sosial saudara lewat media sosial. Hari-hari ini jujur saudara, beberapa hari ini saya agak sedikit, ya, dibilang kesel, ya, untuk apa kesel, dibilang lucu, ya, memang lucu saudara, ya.
ada seseorang yang di apanya itu, di statusnya itu menulis begini ya. Dia sepertinya agak kesel melihat hamba Tuhan kok kerjanya makan di restoran. Asal makan di restoran, kelihatannya makan terus, kerjanya makan terus. Nah, kapan menginjilnya? Ya. Kalau makan terus, ya kapan menginjilnya? Ya, saya tanggapi dengan agak santai. Ya mungkin itu makan sesudah penginjilan, baru makan gitu loh, saudara ya. Ada yang bilang itu makan di restoran jemaat, jemaat yang ngajak makan gitu ya. Dalam hati saya, hal begitu kenapa harus diposting ya. Dan saya katakan kepada, kalau saya menghimbau kepada Bapak Ibu saudara sekalian, kalau makan di restoran, makan sajalah. Nggak usah diposting lah. Kasian. Nanti saya cuma ngeliatin. Saudara nggak ngajak saya makan. Jadi saya cuma ngeliatin saudara makan. Nah, kalau jemaat yang saudara layani itu ngelihat saudara sebagai gembala, kerjanya cuma pindah restoran, makan sana, makan sini, at least itu saudara ditraktir. Ya, at least itu saudara ditraktir. Saudara nggak peka itu. Saudara nggak peka secara sosial, ya. Saya hampir saya katakan saya tidak pernah memposting ketika saya makan di restoran, kecuali orang yang posting. Itu pun saya usahakan saya minimalisir tidak. Kenapa? Saya belajar membangun kepekaan sosial saya. Ya, apa jadinya kalau jemaat yang saya sering layani ngelihat ini pendeta kok enak banget ya? Aku di rumah cuma makan sama garam. Kok pendetaku pindah-pindah restoran terus? Kok enak banget mikirin jemaatnya. Nah, saudara boleh makan di mana saja. Silakan. Tapi saya himbau, saya sarankan, nggak usah diposting lah. Ya, nggak usah diposting. Cukup koleksi pribadi saja, saudara ya. At least itu saudara ditraktir. Ini hanya himbauan, ini bukan doktrin saudara ya. Ini hanya himbauan, bukan doktrin ini saudara ya. Ini himbauan, bukan doktrin. Please silakan saudara. Ya, pamer Pak ya. Memang mungkin bukan pamer, mungkin bersyukur Bu ya. Bersyukur. Bersyukur bisa pamer gitu maksud saya saudara, ya. Berkat Tuhan. Ya. Mungkin bukan pamer, tapi bersyukur. Bersyukur apa, Pak? Bersyukur bisa pamer, gitu maksud saya. Jadi, Bapak-Ibu saudara sekalian, silakan saudara makannya, silakan. Tapi, jaga kepekaan sosial saudara. Ya. Jaga kepekaan sosial saudara. Dan di status itu saya katakan begini. Bukan berarti yang tidak memposting, tidak pernah makan di restoran. Ya. Bukan berarti. Ya, tapi memang ada orang yang hobinya sedikit-sedikit posting, sedikit-sedikit posting, ya. Ban bocor diposting, ya. Manjat genteng diposting, ya. Cuci baju istrinya, cuci BH istrinya pun diposting di jembreng. Wah. Sudah sakit jiwa ini. Loh, ada ini serius saudara. Saya ini bukan mengada-ada. Ini serius saudara. Ada. Kenapa saya ngomong begini? Ini juga merupakan sebuah kritik sosial. Buat kita-kita, stop. Stop posting sesuatu yang tidak berguna. Lebih baik saudara posting siapa yang di menara doa segala bangsa yang tugas besok siapa. Ya, mari bergabung di menara doa segala bangsa. Itu lebih penting daripada saudara posting makanan. Semua orang juga makan kok. Mungkin makan lebih mewah dari yang kita showkan, yang kita posting itu. Tapi ya kalau jualan kan produk saudara. Jualan itu saya itu kan promosi saudara ya. Kalau jualan itu promosi, saya harus menjawab juga ini apa ini pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan saudara. Kalau jualan promosi itu lain cerita ya. Kalau saudara nggak promosikan, siapa yang tahu bahwa produk saudara berkualitas ya. Tapi kalau sekali lagi saya katakan jam 11 siang makan di Living World, nanti jam 3 makan di Lipo, diposting lagi.
subuh sudah makan nasi uduk saudara ya, diposting lagi. Kok kerjanya cuma itu saudara, kerjanya cuma itu, kapan berdoanya gitu. Ya, yang pertama, bangun kepekaan secara sosial. Ya, membangun kepekaan sosial. Yang kedua, membangun kepekaan emosional. Membangun kepekaan sosial, ulangan pasal yang ke-15 itu dari dulu sudah diperintahkan. Dikatakan begini, bahwa jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hatimu ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin. Pandemi mengajarkan kita untuk memiliki kepekaan sosial. Ada orang-orang yang sebelumnya mungkin punya simpanan banyak, punya deposito banyak, punya uang banyak, atau punya cash money yang cukup banyak, saudara ya. Jadi ketika terjadi pandemi, secara ekonomi mungkin tidak tergoncang, saudara. Tapi perhatikan, ada banyak orang yang secara ekonomi tergoncang di masa pandemi ini. Nah, pandemi mengajarkan kita untuk kita memiliki kepekaan sosial, ya. Jangan mentang-mentang saudara punya uang banyak seperti yang terjadi ketika awal pandemi, saudara ya. Orang yang punya uang banyak memborong belanjaannya di salah satu mall dengan belanjaan yang sudah lebih tinggi dari tinggi badannya, saudara ya. Di keranjangnya itu tinggi sekali, saudara. Dia tidak peduli dengan apakah orang nanti makan atau tidak, apakah orang nanti akan bisa beli atau tidak. Yang penting saya dulu. Enggak peka secara sosial, saudara ya. Enggak peka secara sosial. Nah, pandemi mengajarkan kita memiliki kepekaan sosial. Hari-hari ini ada banyak orang yang berbagi-bagi, saudara. Ada komunitas-komunitas yang hari-hari tertentu membagikan makanan ke orang-orang yang tidak beruntung, ya. Ada hari-hari tertentu, bahkan ada yang setiap hari berbagi makanan, berbagi nasi bungkus kepada orang-orang yang mungkin tidak punya makanan untuk dimakan. Orang-orang yang melakukan isolasi mandiri, mau keluar nggak bisa, mau belanja nggak bisa. Ada komunitas-komunitas yang memiliki kepekaan sosial. Orang-orang yang isoman didata dan disuplai makanannya. Dan gereja juga harus memiliki kepekaan sosial, ya. Jangan kita posting kita makan di restoran, terus saudara kita makan nggak makan, tetangga kita makan nggak makan, kenalan kita makan nggak makan, kita posting di Facebook, di media sosial kita hanya isi makanan, minuman, ngopi dan sebagainya, saudara. Saya tidak salahkan saudara ngopi, apalagi pendeta. Pendeta tinggal boleh makan saja, saudara ya. Tinggal bolehnya makan. Ngerokok nggak boleh, minum nggak boleh, tinggal makan aja. Kalau nggak boleh kan kasihan juga, saudara ya. Ngerokok nggak boleh, minum nggak boleh, judi nggak boleh, ke diskotik nggak boleh. Bolehnya tinggal makan, saudara ya. Ya, tapi okelah, lakukan. Tapi cukup sebatas koleksi pribadi, ya. Nggak usah diposting. Ya, maaf kalau di sini ada yang hobi-hobi posting makanan, saya minta maaf ya. Ini bukan doktrin. Tapi ini hanya saya harap saudara memiliki kepekaan sosial, ya. Ya. Kalau membagi makanan terus diposting, wah itu di luar karena hati orang siapa tahu, ya. Kalau bagi makanan terus diposting, itu hati orang nggak tahu ya, saudara. Mungkin supaya ini loh saya bagi-bagi, kalau saudara mau nitip saya untuk saya bagikan, ya boleh. Bisa jadi begitu, saudara ya. Bisa jadi mengatakan, woi aku sudah bagi-bagi, bisa jadi. Jadi untuk hal itu saya no comment, saudara ya. Nanti saya bilang, wah itu pamer, padahal ya... Mungkin nggak pamer, mungkin bersyukur bisa berbagi-bagi, atau bersyukur bisa pamer gitu, saudara ya. Oke lah, stop sampai di situ ya. Membangun kepekaan sosial. Yang kedua, saudara ya, tadi dikatakan dalam Ulangan 15 ayat 11 tadi, kalau ada saudaramu yang kekurangan, jangan menegarkan hatimu.
ya. Jangan menegarkan hatimu, jangan menggenggam kuat-kuat, saudara ya. Saya mau katakan, kalau kita genggam terlalu kuat, itu dapatnya cuma sedikit. Saudara nggak percaya? Saudara ambil beras deh, beras atau pasir. Saudara raup dengan tangan saudara, terus saudara genggam kuat-kuat. Itu dapatnya cuma sedikit, saudara. Dapatnya cuma sedikit. Tapi kalau saudara genggam, ambil, terus saudara nggak genggam kuat-kuat, dapatnya lebih banyak. Nah, kalau nggak percaya, saudara perhatikan, saudara praktekkan. Tapi saudara, ketika kita raup dan tidak terlalu banyak, artinya ada kemungkinan orang bisa menikmati, ada kemungkinan orang lain bisa menikmati, ya. Jadi bukan untuk diri kita sendiri, saudara ya. Bapak Ibu saudara sekalian, bangunlah kepekaan sosial, saudara. Yang kedua adalah membangun kepekaan emosional, ya. Di dalam Roma pasal 12 ayat 15, ya, kepekaan sosial, kepekaan emosional. Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadi secara emosi kita juga harus memiliki kepekaan, saudara ya. Ya. Roma 12 ayat 15. Secara emosi kita juga harus punya kepekaan. Jangan saudara pergi ke rumah duka, di rumah duka saudara ketawa ngakak-ngakak. Saudara bisa bayangkan, saudara pergi ke rumah duka, saudara pergi di tempat orang yang sedang bersusah, sedang berduka, terus saudara tidak memiliki rasa empati, saudara ketawa-ketawa. Fisik saudara ada, tapi hati saudara tidak ada di situ. Berarti saudara tidak memiliki kepekaan secara... Wah, itu digampar, kata Bu Christine ya. Kalau orang di rumah duka ketawanya ngakak-ngakak, waduh, Bu Christine bilang digampar. Waduh, ya... Ekstrim nih. Tapi kepekaan emosional itu perlu, saudara. Ya, jangan orang lagi susah kita ketawa, kita nggak. Kepekaan emosional itu orang lagi di sebelah kita nggak bisa ngomong, cemberut dan sebagainya saja kita bisa memiliki kepekaan. Kok wajahmu kayaknya lagi susah, lagi kusut. Ada apa sih? Ada yang bisa bantu? Wah, gitu saudara ya. Jangan saudaranya lagi cemberut, saudaranya lagi susah, langsung dibilang, buset gua ketemu lu, mules deh muka lu begitu. Aduh saudara, saudara gak memiliki kepekaan. Saya lihat wajahmu kok jadi sakit perut ya. Wah, itu saudara, sementara orang lagi susah gitu loh. Wah, aku lihat wajahmu jadi sakit perut saya. Orang lagi susah dikatakan begitu, tambah emosi saudara ya. Tapi kalau orang susah, apa yang saya bisa bantu? Mungkin saya nggak bisa bantu banyak, tapi mungkin saya bisa bantu. Ayo kita hadapi bersama. Jadi secara emosi kita juga bisa berpartisipasi saudara. Penting saudara ya, penting sekali membangun kepekaan secara emosional ya. Yang terakhir, saudara ya, jangan lama-lama. Yang terakhir, membangun kepekaan. Haleluya. Ya, membangun kepekaan roh. Ini penting, tapi bukan berarti yang pertama dan kedua tidak penting. Ya, kalau saudara hanya membangun kepekaan sosial, tidak membangun kepekaan roh, saudara cocok kerja di departemen sosial. Ya. Kalau saudara hanya membangun kepekaan sosial, tidak membangun kepekaan roh, saudara nggak akan bisa terbang. Ya. Saudara tidak akan bisa terbang. Sekali lagi, karena kita makhluk sosial, kepekaan sosial dan kepekaan roh. Makanya hubungan kita adalah salib, adalah vertikal dan horizontal.
hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Itulah keseimbangan, saudara. Jadi hidup harus seimbang, ya. Hidup harus seimbang. Secara sosial kita berjalan, secara spirit kita juga harus berjalan. Jangan ngeroh terus. Kita masih di bumi. Kalau kita ngeroh terus, nanti kita jadi makhluk sakral, saudara, ya. Jadi makhluk sakral nanti kita, saudara, ya. Kalau ngeroh terus, nanti kita nggak kelihatan, ya, saudara. Suara kita ada, tapi badan kita nggak ada, saudara, ya. Kita ini masih di bumi, kita masih di bumi, saudara. Nah, justru karena kita masih di bumi, saudara, roh kita harus kita bangun, memiliki kepekaan roh. Jadi yang pertama kepekaan sosial, kedua kepekaan emosional, dan yang ketiga, oh ya, astral, bukan sakral, saudara. Saya salah. Terima kasih sudah dikoreksi, ya. Makhluk astral, ya, bukan astral, saudara, ya, bukan astral. Astral itu perusahaan otomotif, saudara, ya. Nah, kepekaan sosial, kepekaan emosional, kepekaan roh. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 dan 2. Kisah Rasul pasal 13 ayat yang pertama dan kedua. Pada waktu itu di dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, ya, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Ayat 2. Pada waktu itu, ya, pada ayat 2, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, ini bisa juga suara yang terdengar secara audible, bisa jadi juga tidak secara audible, saudara. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Nah, ini perlu kepekaan. Kalau gereja tidak ada kepekaan terhadap roh Tuhan, ya bisa jadi itu hanya organisasi massa seperti ormas-ormas yang lain, saudara, ya. Nah, itulah gereja perlunya. Karena perlu membangun kepekaan roh. Perlu membangun kepekaan sosial. Makanya gereja harus jadi berkat. Ya. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang kutentukan bagi mereka. Perlu kepekaan, saudara. Perlu kepekaan secara roh. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16, ya. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-6. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Nah, saudara, karena Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia. Ini kalau orang nggak peka, bisa-bisa ini Roh Kudus diusir juga, saudara, ya. Karena apa? Karena saya mau memberitakan Injil kok dicegah. Berarti ini bukan Roh Kudus ini. Saya mau beritakan Injil kok dicegah. Berarti ini bukan Roh Kudus. Terus berdoa, aku tolak dalam nama Yesus. Loh, ini namanya jeruk makan jeruk, saudara, ya. Jeruk makan jeruk ini namanya, saudara, ya. Yang jelas ini Roh Kudus. Dikatakan ayat 16 tadi, tapi Roh Kudus mencegah, melarang, berkata, jangan ke situ, jangan pergi ke Asia. Ini kalau orang nggak peka, saya mau beritakan Injil kok. Kalau saudara peka, misalkan Roh Kudus bilang, itu orang nggak usah doain. Nah, saudara kalau nggak peka, bingung. Loh, ini roh apa ini? Saya mau melayani, saya mau mendoakan, kok nggak boleh? Ini kenapa ini? Tapi kalau orang peka, saudara, kalau saudara sebagai orang tua,
ya. Biar anak saudara berjauhan, tapi ketika saudara bertelepon, saudara akan tahu ini suara si A, ini suara si B, tahu saudara. Oh, halo. Biar enggak disebut namanya, dia tahu, oh ini anak saya yang ini. Nah, kalau orang tua enggak tahu, ini suara siapa ya? Ini suara siapa ya? Loh, ini anakmu. Anak siapa ya? Oh, dan enggak jelas itu sudah orang tua enggak peka suara anaknya. Dari kecil, dari bayi udah tahu, saudara ya. Ya, kepekaan roh. Kepekaan roh penting. Makanya saudara, bangun ketiga hal itu. Bangun kepekaan itu. Kepekaan sosial, kepekaan emosional, kepekaan roh. Bangun ketiga-tiganya. Baru saudara bisa terbang. Ya. Tadi dikatakan, orang yang peka mereka akan terbang. Dan menara doa segala bangsa harus mengajari orang yang peka. Jangan hanya hidup di dunia maya. Ya. Saudara jangan 24 jam di dunia maya. Saudara harus keluar dari kamar, saudara harus keluar ke jalan melihat apa yang perlu dilayani. Kalau saudara hanya di dunia maya terus, saudara, nanti orang nggak tahu saudara itu ada atau enggak. Tetangga saudara nggak tahu ini sebelah saya ini ada manusia atau enggak. Ini. Di sebelah saya ini ada orang enggak. Di sebelah rumah saya ini ada orang enggak. Kok enggak ada tanda-tanda kehidupan, ya. Maaf saudara ya, kita makhluk sosial, kita harus bersosialisasi dengan tetangga-tetangga dulu saudara ya, dengan tetangga-tetangga dekat. Kenapa? Karena nanti maaf kata, kalau nggak diangkat ke surga loh saudara ya, kalau nanti kita mati, itu tetangga kita duluan yang akan ngurusin kita, bukan yang ada di Siantar, bukan ada yang di Manado, bukan ada yang di Tomohon, bukan ada yang di Kopi Wangker sana saudara ya, bukan saudara ya, tapi yang tetangga dulu ya. Jadi jangan hanya saya katakan saudara Zoom boleh, harus saudara ya, karena sekarang waktunya ibadah secara online, tapi saudara juga keluar rumah lah, bersosialisasi tetangga lah, ngobrol dengan Pak Haji, ngobrol dengan Pak Ustadz, ngobrol dengan tetangga gitu loh saudara ya. Supaya apa? Supaya terjalin hubungan yang baik. Sosial, emosional, dan spiritual. Roh harus kita bangun. Kita harus peka tiga hal itu. Peka terhadap roh, pasti peka secara sosial. Kalau saudara peka terhadap roh, tapi nggak peka secara sosial, saudara sebagai orang Farisi. Ya. Kalau saudara peka terhadap roh, tapi nggak peka secara sosial, nggak peka secara emosional, saudara dikategorikan sebagai ahli Farisi, orang Farisi, ya. Dia harus peka secara roh, peka secara sosial, peka secara emosional. Baru saudara bisa terbang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.